Indonesia bukan hanya akan mengirimkan atlet ke Olimpiade Rio 2016 nanti. Wasit juga akan menjadi perwakilan merah putih Agustus nanti. Salah satunya Rahada Wineta yang akan bertugas di cabang taekwondo. Demi mendapatkan satu tempat di Rio, Neta harus mengalahkan ribuan wasit internasional dari berbagai benua. Top 50 Olympic Referee Selection. Jadi dari start dari situ, itu pertandingan, terus dipantau, terus jadi gak boleh ada buat kesalahan sedikit pun. Jadi selama proses 2015 sampai 2016 ada kesalahan, entah attitude-nya atau dalam mewasiti juga ada terjadi affair atau apapun itu bentuknya yang dalam segi teknis ataupun non teknis itu bisa dicoret langsung. Belumnya Neta mengikuti pusat pelatihan wasit dan pelatih yang akan berlaga di Olimpiade Rio di Taekwondo Won, Muju, Korea 5-8 Mei lalu. Federasi Taekwondo Dunia WTF sengaja menggelar pelatihan ini untuk menyatukan visi mengenai peraturan dan aturan main di Rio. Tahun ini ada 30 wasit dan 35 pelatih yang ikut serta. We've been doing our wonderful job together with the referees and coaches and also all the council members. So we are ready to go to Rio. Pemusatan latihan ini adalah yang kedua kalinya digelar oleh WTF. Sebelumnya dilakukan jelang Olimpiade London 2012 lalu. Kesuksesan 4 tahun lalu lah yang membuat WTF kembali menggelar acara ini. Fahri Mahar melaporkan untuk Net.